Halo, selamat datang teman-teman. Semoga sehat selalu. TV ini gagal start, sudah pernah diganti IC namun belum berhasil. Yang pertama kali teman-teman cek di bagian blok horizontal dan vertikal. Setelah semuanya dicek, ternyata ada elko yang ukurannya 1 50 volt tidak berfungsi dengan baik. Kemudian teman-teman bisa menggantinya dengan yang baru.
Terima kasih telah menonton. Semoga ini bermanfaat.